di Waterfront City, Muara Teweh, sedang diadakan acara lomba balap kelutuk ketiting sekaligus pembukaan acara secara resmi, yang dilaksanakan pada Sabtu tanggal 8 September tahun 2023. Dalam laporan Ketua Panitia Lomba, Mirab Buanapati, yang sekaligus Kadis Perhubungan ini menyampaikan bahwa kegiatan lomba ini dilaksanakan selama 2 hari, pada tanggal 9 sampai tanggal 10 September tahun 2023. Pada tanggal 8 September sudah dilaksanakan technical meeting peserta di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara. Lalu pada hari Sabtu tanggal 9 September akan dilaksanakan lomba penyisihan balap ketinting. Dan dilanjutkan pada hari Minggu besok tanggal 10 September akan diadakan babak semifinal, ucap Buana. Berikut ini wawancara kami dengan salah satu peserta balap kelutuk ketiting, yang berhasil masuk ke dalam babak final. Nah, selamat malam Bang, mohon izin nama siapa ini Bang? Petra Ambona. Dengan ini kita sampaikan pada siang pagi tadi perlombaan apa namanya sebutannya Bang, tolong disampaikan. Lomba ketiting di Kabupaten Barito Utara di Kota Muara Teweh ya Bang. Ya. Nah, dengan itu, dengan perlombaan itu Abang, saya dengar tadi juara satu, betul lah Bang? Juara satu untuk masuk ke final besok. Masuk final besok. Perebutan 1, 2, 3, 4 besok. Iya, berarti tadi siang juara satu lah. Iya. Tadi siang artinya memenangkan dan besok merebutkan final-finalnya lah. Merebutkan 1, 2, 3, 4. Iya. Nah, harapan Abang Bona apa yang perlu disampaikan Bang? Harapan sampean untuk perlombaan besok artinya. Tolong disampaikan. Harapan kami menang lah yang pastinya. Ya. Khususnya Abang ini dari Kota Muara Lahe ya Bang? Iya. Kota Muara Lahe, Kecamatan Muara Lahe. Nah, sekali lagi Bang. Nah, terkait dengan kendala-kendala mesin maupun perahunya apa yang perlu diutarakan Bang? Mesinnya, kendalanya, perahunya, apa yang perlu disampaikan? Tolong sedikit lagi Bang. Semua pit lah. Artinya besok siap bertempur. Siap bertanding. 1, 2, 3, 4. Siap. Dengan siapa ini namanya Bang? Tolong disampaikan Bang. Petra Ambona. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi terbaru dan terkini, bisa kalian kunjungi langsung di website channel7.tv atau media sosial channel7.tv. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Ramli Channel 7 TV melaporkan.